Ujung kat belakang lah. Tung. Show, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya. Cuy, seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, hari ini suara saya agak beda cuy ya. Suara saya itu sekarang saya lagi flu cuy ya. Jadi mungkin suara saya itu nggak terlalu gimana gitu ya. Nggak seperti video-video sebelumnya cuy. Di sini agak apa namanya, kayak suara-suara hidung gitu cuy. Oke. Saya baru bangun dan saya menerima kabar berita yang cukup menggembirakan ya. Juara Musikal Lawak Superstar 3 adalah Ubi. Benar banget, sesuai dengan prediksi kita cuy di beberapa minggu yang lalu cuy. Saya sudah memprediksikan bahwa yang bakalan juara itu kumpulan ini ya, karena kelihatan gitu ya. Karena setiap minggunya juga saya melihat persembahan-persembahan peserta yang lain. Saya melihat peserta yang lain juga, dan memang enggak tahu kenapa ya. Di sini kan saya juga kesannya belajar menjadi juri cuy ya, belajar menilai lawakan-lawakan yang mana sih yang update, yang mana yang enggak gitu ya. Yang mana sih yang kelakar, yang mana yang enggak. Yang mana yang kreatif, yang mana yang enggak. Di sambil saya belajar, di sini saya juga menghibur korang gitu cuy ya. Mungkin karena tertawa saya gitu. Seperti biasa, di sini ada dua persembahan ya. Di final dua persembahan juga, tapi tak ada tamu jemputannya katanya cuy ya. Saya dapat berita ini dari teman kita di Instagram ya, seperti biasa. Seperti biasa, teman-teman kita di Instagram ini cepat juga gitu ya. Cepat juga memberikan berita-berita yang agak ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau korang suka dengan video ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan kalau korang ingin melihat original videonya, bukan di sini cuy ya, bukan di sini. Di sini pasti kualitasnya jelek. Korang bisa cari di YouTube, banyak banget cuy ya. Atau korang langsung ke original videonya cuy, di Astro Gempa cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, saya penasaran banget, saya rasa ingin tahu banget bagaimana sih persembahan sampai juri benar-benar percaya bahwa Ubi adalah sang juara. Kita lihat persembahan yang pertama dulu cuy. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Australia. Oh, Australia. Tunggu. Di sini ada teman kasih tema, cuy. Di sini tertulis tema pertama adalah tema benua ya, dan yang kedua tema bebas, cuy. Oke, berarti ini yang pertama tema benua ya. Makanya ada Australia ya. Final masalahnya nih cuy. Masa persembahannya biasa-biasa aja gitu. Guys, open close all more for you. We have been here. Hey, apa kau open close? Pejam celik. Oh. Dah 4 tahun guys. Hello babe. I call you better, right? Yeah. Wow. Hey, I call you later. Salah. Macam mana boleh belajar kat sini dah dia ni? Suka hati aku lah, Inggeris aku. Ha. Hey. Apa yang dipakai ni? Tak dapat balik raya kat Malaysia. Kayak orang hamil. Aku rindu betul lah kat Malaysia kan. Ya, kalau kau rindu, kau video call lah mak kau ke apa? Ha. Eh, tak payah juga malam-malam, tentang malam raya, apalah mak aku buat kan? Kau. Ibu angkat lah, Rara ibu angkat. Mak dia siapa? Tak tahu lah siapa mak dia. Assalamualaikum anak ibu yang jauh. Apa khabar sayang? Ini pasti pasal Dato' Awi je. Ini kan ibu nak pesan ni, jangan lupa tau jaga diri. Ini kan pernah ada di sinetron Dato' Awi kan? Ingat sembilu. Ya sembilu. Diana. Ya?
Okey, selamat Hari Raya buat Fat dan kawan-kawan Fat. Dan buat Kekanda Awi. Miss Universe Malaysia tak? Miss call. Miss call. Tidak-tidaknya aku call mak aku malam-malam raya. Lepaslah rindu aku. Kau tak call family kau? Sudah aku call bapak aku semalam. Call lah lagi, Rik. Bagilah kita kenal. Family kau siapa? Yang di dalam ini. Siapa family kau? Sibuk sangat gelakkan orang. Okeylah, aku call. Hello, Papa. Assalamualaikum, Syarif, anak Papa. Apa khabar? Ini ayah bapak dari Samsul Yusof, cuy. Iya, Papa. Waalaikumsalam. Belajar rajin. Legend ini, cuy. Iya, Papa. Jangan ponteng. Iya, Papa. Nanti bapak tolak elang kamu. Oi. Ingat pesan Papa, ya. Negara orang, jaga adab, jaga agama. Iya, Papa. Jaga nama negara. Iya, Papa. Rip. Selamat Hari Raya. Peace. Peace. Oi. Oi, bapak kau rap ke tadi tu? Bapak kau Datuk Yusof Hasab. Adik-beradik kau berapa orang? 3 orang. Siapa? Samsul Yusof, okay. Syafiq Yusof, Sharif Yusof. Sharif. Yang dua kenal. Tapi yang ni, perempuan mana angkat. Kau tak baiklah kau. Tapi aku balik Malaysia nak jumpa bapak kau. Boleh. Aku mau jumpa mamak kau. Boleh? Wahal. Tapi seronok korang. Seorang call mak. Seorang call ayah. Mak ayah aku dah tak ada. Janganlah, Ami. Kau tak pernah beritahu kita orang, sedih, kan? Kita minta maaf lah. Tapi siapa yang jaga kau? Siapa sara kau? Kakak aku. Kakak kau? Tunggu, cuy. Ini yang agak, saya pertanyaan-tanyakan dari dulu, cuy. Kakak dengan abang ternyata di Malaysia itu penyebutannya itu ada artinya gitu ya. Kalau kakak, adik. Kakak adalah saudara perempuan. Dan kalau abang adalah saudara laki-laki. Nah, beda kalau di Indonesia, cuy. Kalau bilang kakak ya bisa jadi itu laki-laki, bisa jadi itu perempuan. Gitu, cuy. Berarti... Jangan sebut pasal kakak aku. Aku dengan dia tak kakak, ada apa-apa. Benci dia. Perempuan, ya. Besok nak raya, engkau benci-benci kenapa? Tak elok macam ni, Nami. Kakak kau dah kahwin? Belum. Anggap aku abang ipar kau. Air yang dicincang takkan putus. Aku abang ipar kau. Abang? Kau lah. Tak nak. Kau lah. Adik. Kau lah, adik. Kalau adik tak nak cakap, biar abang cakap. Kau cakap. Abang cakap. Cewek-cewek. Tapi aku rasa kita angkat. Tutup. Tutup. Abang. Sabar. Abang. Jangan dekat. Kenapa? Abaikan apa yang aku cakap tadi. Kenapa? Tunggu apa? Gua oleng ya di sini. Gua ulang dulu, cuy, ya. Mohon maaf, cuy. Saya harus faham itu. Adik, call adik. Kalau adik tak nak cakap, biar abang cakap. Kau cakap. Tapi dari cakap. Lagu itu saya pernah dengar, ya. Kita angkat. Tutup. Okey, gua paham, cuy. Gua pernah. Itu yang di ini, yang di apa namanya? huruf awal nama dia ini S, cuy, ya. Jadi korang paham lah, cuy. Abang. Sabar. Abang. Jangan dekat. Kakak strap abang. Kenapa? Selama ni, engkau rahsiakan, kakak kau yang duduk kat Australia tu ke? Kadang-kadang, aku pun confused nak panggil dia abang ke, kak? Patutlah malam-malam aku pergi bilik mereka semua dalam bilik. Itu tak lagi. Aku ada dengar suara perempuan di bilik dia. Weh, itu suara aku lah. Aku dah cakap jauh mana kita pergi jaga adat. Jangan bawa perempuan masuk bilik. Itu suara aku. Macam mana? Di telefon. Sama lu. Kau pindah bilik sekarang. Astagfirullahalazim. Maksud tak macam tu. Dah. Tu pasal dia. Suaranya sama lu. Sama banget suaranya. Aku. Di telefon. Angkat. Di WhatsApp. Baca. Kau pindah bilik sekarang. Astagfirullahalazim. Maksud tak macam tu. Dah. Tu personal dia. Dah. Sekarang ni, jom kita ni. Kita jamming lah. Kelas. Kau dulu.
Aduh, mereka kreatif. Cuma apa yang diguna di dalam ini juga kayak ada something ini. Ada baju di dalam baju gitu ya. Duhai bunda. Duhai ayanda. Hey. Bro, this is Australia. So, in English. Show me. English. English. Harus English ya. What's up, daddy? Duhai. What's up? What's up, mami? Betul sih ya. Listen to your son in law. English digabung dengan ini ya. In another country. Apa kau san in law? Digabung dengan Melayu. Oi, ya. Bukan itu. Oi, sabar. Sabar. Tak boleh harap lah kau. Ni, kau yang aku percaya. Okey, boleh. Lagu raya. Lagu raya. Oi, aku sudah bayar tapi masalahnya kedai itu tidak buka. Habis itu duit itu bagaimana? Aku sudah guna duit itu. Bikin beli ini. Eh Fat, so macam mana ni Fat? Kalau macam ni, apa ini lampu studio mati semua. Siapa kata dalam gelap kita tak boleh celebrate? Macam mana? Macam mana? Boleh. Eh mati beneran nanti gimana sih? Senandungkan lagu untuk yang jauh di mata dah aku kirimkan. Udah tau ya berdiri loh. Semua juri ber... Maafkan dah kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya. Gue enggak kepikiran sampai di situ cuy ini. Maafkan dah kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya hari mulia. Wow. As. Wajar sih ya, wajar sih ya. Wisten. Juri berdiri semua cuy. Wow, jadi sekarang ini jom kita komen. Ini ternyata jubah yang di dalam. Itulah tari ubi, persembahan yang pecah. Pecah. Bahak-bahak yang kreatif. Dan anda selalu memberikan karya tanpa batasan. Reference kurang, idea kurang, selalunya di luar dugaan kita. Betul dari sekali. Daripada adanya Awi dan Awi pula, ada win di pentas. Dengan adanya gerak khas di pentas, kita semua tak fikir ini bukan saja otak korang ni kreatif dan versatile, tetapi anda telah mempamerkan seni lawak yang tinggi. Betul, kelas. Seni lawak yang berkesan. Dan seni inilah yang saya suka bila datang untuk menjuri setiap tahun untuk Maharaja Jelawak ataupun MLS ini. Terima kasih, satu persembahan yang sangat terbaik dan berkesan. 5 bintang. Wajar sih ya, wajar. Ini kalau ini saya terima banget ya. Saya terima banget cuy. Wow, 5 star. Apa ya? Gua mau berkomentar sini tapi kita nonton dulu yang kedua cuy ya. Takutnya durasi cuy. Aduh, gua apa ya, kayak terperanjat gitu ya. Ada-ada aja ya ide mereka gitu ya. Kreatif banget gitu. Aduh. Oke, langsung aja ke persembahan yang kedua cuy ya. 3, 2, 1. Semoga di sini ada kejutan lagi cuy ya. Itu yang jadi daya tarik ya. Karena mereka itu ada kejutan terus ya. Semua bukumu ku selak satu persatu. Kau biarkan semua kosong. Melampau eh budak ni eh. Ha? Semua tak jawab eh budak ni. Mana dia eh? Ucu! Ucu! Ucu kat belakang lah. Tung. Ini kayak suara... Siapa ya? Tunggu dulu cuy. Gue... Di awal-awal udah terperanjat ini.
Suara siapa ya? Gue tunggu dulu, gue lupa cuy. Mohon maafin, mungkin saya cut gitu ya. Yo pare, ya yo pare. Tunggu dulu. Ujung ke belakang lah. Kau daripada tadi kan asyik tengok telefon saya gelap-gelap. Kau tengok apa Ucu? Ucu nak tengok ulang musical awak superstar. Yang mana? Ya, yang yo pare datang tu. Oh, dengan Cili. Kelakar lah. Cili memang kelakar. Tak yo je kelakar. Hey. Letak. Kenapa Ucu tak jawab ni semua? Peribadi ni kenapa kosong? Ucu tak tahu lah. Sebijik loh cuy. Tak tahu. Okey, Angah tunjuk, Ucu sambung eh. Ucu sambung. Dengar ni, peribahasa pertama eh. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal. Rahim. Tahu kecil-kecil dah tahu makan rahim eh. Ucu rindu kat mak lah. Jangan main-main Ucu, betul-betul lah. Yang kedua. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau mengucaplah. Wow. Apa ni? Rimau makan orang. Eh, dah lah Ucu, jangan main-main kejap dia balik dia mengamuk. Mirip banget cuy suaranya ya. Itu kita main. Main apa? Main yang Korea tu. Eh, macam mana? Ucu nyanyi Anga tak boleh gerak. Kalau Anga gerak, Anga matilah. Cepatlah. Mogua kaji biar semidah. Mirip banget tu cuy. Mogua kaji biar semidah. Dua-dua tak gerak. Mogua. Aku datang daripada tempat kerja, barang semua bersepa, masak belum. Apa dia nak jadi dengan kau ni, Angah? Ha? Halo. Janganlah marah, Alung. Alung kena sabar. Sabar, Alung, sabar. Dan bertenang. Bertenang. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey, baik. kau diam. Kau diam eh. Anak, bulan depan aku nak kahwin tau. Ha? Nanti bini aku nampak adik-adik aku macam ni. Aku malu kau tahu. Anong. Gila ya. The final ini. Jangan kau hina adikmu itu. Karena dia juga manusia. Dia ngapain tadi? Kurang lihat di sini cini. Jangan kau hina adikmu itu, karena dia juga manusia sepertimu. Ku tak peduli apa yang kau katakan. Kok bisa semua sama banget ya? Persetankan. Alung, jangan Lung, jangan cakap macam ni Lung. Kita entah ada rumah, engkau ada kerja, ada rezeki, semua kita tumpang rezeki dia Lung. Lagi satu, kalau menang malam ni mungkin rezeki dia juga kita tumpang. Ya. Bisa jadi ya, bisa jadi cuy. Ini aku semua, aku buat semua ni sebab usaha aku tahu, bukan disebabkan dia. Aku nak korang berambus daripada rumah ni. Jangan Lung, kan dia faham kang. Kau faham? Aku peduli apa, ha? Bagus dia apa yang aku cakap selama ni dia faham. Ucu, ada nak cakap apa? Jangan bagi dia cakap, nanti Alung gelap. Tak, dia dah janji sikit je. Ucu, luahkan apa Ucu nak cakap. Alung. Semerubah. Angah, kenapa Angah? Angah tak tahan. Sinilah teman. Pergi sana. Sebenarnya Ucu faham je. Sebab Ucu bukannya pekak. Tapi tak apalah. Mirip banget. Ucu simpan. Ucu telan. Sebab dalam hati Ucu ni sayang Kak Alung. Kalau macam tu, biarlah Ucu je yang keluar dari rumah ni. Keluar! Ucu! Ucu! Jangan tahan Ucu, Angah. Tak, bukan. Nanti. Jangan. Yang Ucu kemas baju semua ni, baju Angah ni. Kalau macam tu, Angah yang keluar.
Baik. Gila ya konsepnya ya. Aku keluar dulu. Eh, kau bawa dia keluar sekali. Bawa dia keluar sekali. Ucu, kita gerak je, Ucu. Eh, kalau dia pun keluar, barang orang jangan bawa. Barang apa? Beg aku tu. Kalau macam tu, Along je yang keluar. Along kena lah. Keluarlah. Lebih baik kau keluar sebelum dia lagi lucu. Baik kau keluar. Baik aku keluar. Sika. Sakit kepala gua. Angah. Apa? Along stres. Minta maaf. Acu, minta maaf. Jangan, Long. Kita adik-beradik, kau selalu pesan. Kita adik-beradik ni, cubik per kiri, per kanan rasa. Sebesalah. Sebesalah, Long. Betul. Kita ni adik-beradik bagai air yang dicincang takkan. Takkan sambung lagi, sambung ambil bela. Dah. Kita adik-beradik, okey? Kita adik-beradik. Along. Apa? Angah. Sebesalah. Terima kasih. Masalah. Kenapa? Kawan-kawan. Terima kasih. Tugasan Ucu dah selesai. Huh? Ucu ada keluarga yang Ucu nak jaga. Huh? Terima kasih kawan-kawan. Ucu. Hey, sini. Sini. Siapa cakap tugas sudah selesai? Mana-mana rancak berdasar. Mana-mana rancak. Dalam kita bertiga tak pernah wujud perkataan berpisah. Sebab kita U untuk B bersama. I insya Allah. Selamanya kita bertiga. Yeah. Wow. Selesailah sudah tugas kami kumpulan kubi. Jika ada kesilapan tolong maafkan kami. Kalau ada rezeki insya Allah jumpa lagi. Terima kasih juri juga penyokot yang tak pernah henti-henti menyokong kami. Kerana sokongan anda semua kami di sini. Kerana sokongan anda semua kami di sini. Wow. Oh, gila sih. Yang kedua ini lawak gitu ya. Komedinya dapat banget sih, cuy. Wow. Jadi sekarang ni jom kita tengok komen daripada Dato' Awi. Oh, Dato' Awi yang komen. Risau aku nak komen korang. Korang berjaya. Berjaya keluar daripada kepompong keselesaan yang ada. Korang berjaya mengubah corak lawak ini. Korang berjaya. Tanya kepada Nami orang baru yang sangat sangat berjaya melakonkan watak itu tadi. Walau saya tak tahu watak itu siapa, tapi saya nampak dia menyerupai macam Yo Pari. Betul itu dia. Datuk, maafkan saya. Betul. Saya sangat cute dan korang. Combination ini sangat berharga. Korang teruskan bertiga ni. Jangan berpecah. Wah, korang ini. Teruskan perjuangan korang dalam lawak ni. Teruskan. Hai, ya Allah. Ah, jadi bintang. Berapa star ni, Dato? Berapa star? Lima. Korang, korang memang layak untuk terima lima star. Di sini udah nampak sih, Ci. Ya. Udah nampak di sini, Ci. Oke, Ci. Itulah tadi dua persembahan dari Ubi ya. Di persembahan pertama dengan persembahan kedua final ya. Dan inilah persembahan yang membawa Ubi menjadi juara di Musikal Lawak Superstar 3, cuy. Oke, sekarang menurut pandangan saya pribadi, cuy, ya. Nah, apa yang saya katakan di minggu sebelumnya, saya udah cakap, cuy. Ada beberapa persembahan Ubi yang tak wow gitu ya. Kelakar iya, konsisten, tapi nggak sekelakar yang minggu pertama dengan minggu yang kedua gitu, cuy. Dan akhirnya apa yang saya sampaikan, apa yang saya nanti-nantikan itu dikabulkan di final, cuy. Buktinya ya, di persembahan pertama tadi kita melihat ada suatu hal yang menurut saya itu apa ya, spesial banget di endingnya, cuy. Di endingnya saya kayak gak menduga gitu ya, ternyata
dia bisa menggabungkan lawakan dengan hal yang bisa dikategorikan tadinya itu seperti dance gitu ya. Saya pernah melihat persembahan seperti ini di acara besar dan mengeluarkan kreativitas seperti yang tadi cuy, tapi itu dance. Tapi ini digabung, dilawak gitu ya. Nah itu suatu hal yang menurut saya itu bisa nyambung juga gitu ya. Itu yang suatu hal yang menurut saya itu selalu mengeluarkan hal-hal yang membuat orang itu jadi ini ya, apa ya nama, kayak kayak terperanjat gitu. Contoh saya, kayak saya terperanjat aja melihat yang ending di persembahan pertama cuy. Saya kaget gitu ya. Loh kok kita langsung berpikiran seperti itu cuy. Dan yang kedua, persembahan yang kedua, sebenarnya sudah banyak komentar di video saya sebelumnya waktu saya mereaksi persembahan pertama kedua gitu ya. Saya pertanyakan tentang Nami. Banyak yang berkomentar di video-video saya sebelumnya bahwa Nami bisa meniru suara dari Yopare ya. Banyak yang berkomentar seperti itu. Ada juga yang memberikan saya jawaban secara langsung di Instagram. Tapi saya nggak terlalu gimana ya, saya nggak terlalu percaya itu. Karena saya pikir karakter suara dari Yopare itu agak susah untuk ditiru cuy. Tapi malam ini, di persembahan yang kedua ini, saya kayak apa ya, saya kayak, aduh, ini Nami sebenarnya bisa dikategorikan the killer ya. The killer di musikal lawak superstar 3 ini cuy. Dia the killernya cuy. Kalau menurut saya pribadi cuy ya. Ya di satu sisi bisa kita kategorikan juga cuy. Dia adalah salah satu pendatang baru yang terbaik menurut saya cuy. Ya. Dari di awal ya. Dari pertama, minggu pertama saya melihat persembahan dia. Dia tuh kayak apa ya, pelawak yang sudah lama gitu. Sudah lama apa manggung gitu ya. Sudah lama manggung. Mental dia sudah terasa banget gitu ya. Dan terbukti ya, apa yang saya nggak salah kalau saya mengidolakan Nami cuy, nggak salah banget ya kalau saya mengidolakan Nami. Insya Allah kalau saya ke Malaysia, kalaupun Nami ini ada masa bisa berjumpa, saya akan berjumpa Nami cuy. Bang Nami melihat video saya ini, saya berharap banget Bang Nami bisa menyempatkan masanya sedikit bertemu dengan kita-kita YouTuber dari Indonesia yang akan ke Malaysia. Saya berharap banget seperti itu cuy. Karena apa ya, jujur aja di minggu pertama saya sudah suka atau apa namanya mengidolakan Nami gitu ya. Lawakan dia itu kelas ya. Oke, dan saya sudah banyak cakap di sini cuy. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah, selamat buat Ubi ya, kumpulan Ubi. Ada Fat senior, ada Abang Syarif senior juga, dan pendatang baru kita sekaligus favorit saya juga, Abang Nami. Mudah-mudahan Maharaja Lawak Mega akan ada lagi cuy, dan saya berharap banget Nami bisa ada di situ lagi cuy. Saya ingin lihat kumpulan siapakah yang bisa mengambil seorang Nami. Ya, seorang Nami gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saya sudah banyak cakap di sini cuy. Kalau memang korang suka dengan video ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Bye. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.